Dan saya jujur aja, walaupun banyak sekali tantangan, perdebatan, tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami. Terima kasih. Bapak Ibu anggota Komisi 10, ini adalah perjalanan 5 tahun yang saya nggak mungkin bisa lupakan ya. Kita sudah melalui lebih dari berapa episode ya, 26 ya kalau nggak salah ya, episode Merdeka Belajar, 26 kebijakan signifikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan kita. Satu hal yang harus saya ucapkan pertama adalah tidak mungkin 26 episode itu, kebijakan itu, dengan semua ketidaksempurnaannya, tapi tetap saja dampaknya sangat signifikan. Tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa dukungan Komisi 10. Dan saya jujur aja, walaupun banyak sekali tantangan, perdebatan, tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan ke kami dan tim kami, terus terang kritik dan semua masukan itu membuat kita sebagai tim manajemen di Kemdikbudristek lebih baik, dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik untuk melayani para konstituen kita di bidang pendidikan. Dan Komisi 10 dengan semua kritikannya, dengan semua, tetap menjadi mitra yang selalu berjuang bersama. Itu yang saya sadari, bahwa misinya itu sama, hatinya ada di tempat yang sama, dan itu yang membuka. Mungkin harapan ini bisa menjadi contoh ya dari kemitraan antara komisi dan kementerian, di mana karena kemitraan itu kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak mungkin kita pikirkan. Ya, kalau kita benar-benar balik ke awal, kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa ada ya mungkin ada berbagai macam ide-ide besar gitu ya. Mungkin di dalam hati kita masing-masing banyak yang tidak percaya gitu kayak oke lah itu visi aja visi. Tapi hampir semua dari visi kita menjadi realita di hari ini. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Komisi 10 atas pengalaman yang luar biasa ini. Karena ada kemungkinan besar ini adalah saat terakhir saya akan duduk di sini secara formal dengan Bapak Ibu. Tapi kalaupun itu terjadi, harapan besar saya bahwa kami akan selalu menjalin pertemanan. Ya kan, sekalinya sudah berdampak di dalam pendidikan, pasti akan selalu punya hati pendidikan di dalam hati kita semua. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim terhebat di pemerintah ini, Kemdikbudristek. Saya bias, menurut saya ini tim terhebat, tapi luar biasa pengorbanan yang telah mereka lakukan, Kemdikbudristek, terutama pemimpin-pemimpin eselon 1 dan 2. Yang dengan berbagai tantangan, apalagi dengan COVID, telah bisa mencapai semua hal-hal ini dengan begitu banyak tekanan, dengan begitu banyak krisis yang terus terjadi, tapi mereka punya kemampuan dan motivasi yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu di ruangan ini tahu betapa besarnya mereka mengorbankan, bahkan dari waktu pribadi mereka, nggak bisa tidur dan lain-lain. Ini adalah hal yang membuat saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini. Mungkin untuk menutup, karena dari tadi udah banyak yang memberikan pantun, mungkin saya kasih sedikit lagi, bukan pantun tapi mungkin puisi kalau boleh, biar agak beda sedikit. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini raker terakhir kami. Berkumpul bersama di hari ini, izinkan saya sedikit berpuisi. Zaman dulu, murid merasa berat bangun di pagi hari. Memakai seragam sekolah terasa tegang di hati. Karena anak itu tahu sesaat lagi dia akan masuk ruang kelas yang menakuti. Zaman dulu, setiap kesalahan dikenai hukuman. Setiap pertanyaan dipermalukan. Relevansi dari ajaran semakin membingungkan. Dari hari ke hari, ia semakin ketinggalan. Bukan hanya anak loh yang ketakutan. Ibu guru pun tak bisa nafas mengejar pembelajaran. Materi ajar serasa kereta tanpa batas kecepatan. Beban birokrasi membuat guru seperti tahanan. Tetapi Di dalam hati setiap anak ada mimpi yang tersembunyi, keinginan untuk belajar tanpa dihakimi, kepercayaan kuat bahwa dia punya kompetensi, keinginan untuk dilihat sebagai manusia mandiri. Dan setiap guru punya firasat di dalam hati bahwa mungkin metode kuno sudah tidak relevan lagi, bahwa pembelajar sepanjang hayat tidak mungkin bisa diproduksi dengan kekakuan, dengan penghafalan, dan standarisasi. Baik anak maupun guru harus diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, bahkan untuk berjuang. Ruang kelas menjadi panggung dan juga peluang untuk menemukan jati diri setiap orang. Pada hari ini kita semua bergabung untuk melihat apa yang terjadi kalau murid dan guru diberikan panggung, untuk membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi sama pentingnya dengan berhitung. Karena inilah resep yang membuat mimpi setiap anak melambung. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua, saya titipkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.